hanya dua. Apakah tidak ada penempatan? Atau banyak penempatan karena prosedural? Karena PMI tidak bisa ikut pelatihan, tidak punya biaya bikin paspor, kalau dia lewat rentenirnya nanti takut dicolok, ya udah sampai tanpa prosedural saja. Masuk penjara semua? Itu kalau ada penegakan hukum. Kalau 86? Ya. Ini persoalan yang harus dijawab. Bisa nggak? Ini kembali. Bagaimana kita menginterpretasikan pasal? Membaca undang-undang itu gampang. Undang-undang ini pasal satu bunyi. Tetapi interpretasi dan konsekuensi dari setiap pasal itu yang harus diterjemahkan dengan benar. Kalau baca gampang, oh hak ini, TK ini, pasal ini, gak usah di... Tetapi yang sulit adalah menginterpretasikan maksud dari pasal tersebut dan konsekuensi-konsekuensi. Kalkulasi dari setiap konsekuensi dari apa yang kita tulis dalam peraturan perundang. Salah-salah kita celaka. Itu salah satu pasal. Banyak pasal-pasal lagi. Pasal-pasal lagi untuk kita di mana kita harus menyikapinya dengan sangat hati-hati. Jadi kalau kita bicara bisnis proses nanti, saya mata tuh pada kali ini. Ini gimana menerjemahkannya? Harus dihitung betul. Kesiapan pemerintah, kesiapan TKI. Karena selama ini kita kan ini semua peran PPTKI yang menjalankan. Undang-undang ini sesuai dengan undang-undang ini. Ini kan membatasi peran PPTKI. Ada pasal bahwa PPTKI itu kewenangannya hanya menempatkan. Apa? Placement, marketing ya, sama penyelesaian. Kita harus juga bisa menjawab nanti dalam bisnis proses ini di titik mana sebetulnya PPTKI itu bisa masuk. Apakah dia masuk setelah TKI meregister dan sudah memiliki seluruh persyaratan yang dipersyaratkan? Atau bagaimana? Kalau itu demikian, apakah TKI itu bisa memenuhi syarat-syarat itu tanpa intervensi PPTKS? Dari PPTKS? Tidak bisa. Saya tanya aja. Saya jawab. Apakah ini yang akan di take over peran ini oleh dinas daerah atau seperti apa? Karena ini undang-undang ini itu meruntuhkan peran PPTKS di level peran penempatan. Di level peran penempatan. Ini salah satu contoh. Saya hanya menjelaskan, salah-salah kita membuat bisnis proses penempatan, konsekuensinya tidak ada penempatan atau marah penempatan dan politik. Karena TKI tidak mungkin melengkapi persyaratan. Kalau kita salah, tergantung nantilah gimana ada Pak teman-teman nanti membuat. Ini satu contoh saja. Banyak contoh-contoh lain yang tentu tidak mungkin saya jelaskan. Tentu, kecuali kita coba waktunya seminggu ngomong terus gitu ya. Bisa dikupas satu-satu ya. Ini persoalan.